Dan ini sekarang kita lagi berada di puncaknya para layang ya. New normal, udah banyak pengunjung di sini. Di sini kita bersama Pak Tin, Mbah So, Dois, PT Kayana Trans dan kru Anasai atau operatornya Mangkasari. Ini Anasai. Dan ini ada juga BBC Pecah Blitar Channel. Itu Dois TV dan Dois Channel ya, ada sini. Piye? Suasana nih saudara-saudara. Sak menika suasana pun ademun minang gregeliun. Mana? Terus isane ndek kene mau gak bayar iku ya apa? Aja, lha iki ditulung. Ya karena karena Mangkasari, guys. Ya kan wong jero. Wong jero apa? Nah, iki kan wong jero. Dalam kandungan. Nah, saya pertama review pertama mengenal para lain di sini. Sik, pertama mengenal BBC. Piye pendapat Anda tentang BBC? Anu, puncaknya menengan. Gampang delikne mic. Heeh. Nek rekam ngono ngene mudan. Wis kunci dikasih BBC mesti ngene iki. Oh, seperti ini. Ini kalau BBC. Terus pertama kali melihat baso. Baso ning warung aku. Nah, panganan meneh ya ta. Warung kopi. Pertama aku pertama kali gawe video pertama kali upload. Mari ngono ketemu neh kuwi, malah Kendel malah ya. Terus iki pertama kali ketemu Pak Den. Pak Den arep gelut karo wong. Heh? Arep nyapa? Arep gelut karo wong. Neng ndi? Neng karena apa pun di Pak Niko. Sing anu kena kena horek terus mari ngono dagangane ambruk kabeh kae lho. Oh, anu kena anom. Ringin anom. Mari lo pendekarmu teko kabeh arep anu kae. Oh, nah. Terus bagaimana pendapat Anda tentang saya? Anu. Yang baik-baik saja. Teh, tapi enggak usah yang baik-baik saja. Jujur apa adanya. Enggak usah dibuat-buat. Jelas tukang telat. Tukang telat apa nih tukang telat? Jam 6 siap jam 8. Mas Bre malah jam 8. Jam piro jajal? Ngono sing mau komplain aku tok jajali lae Mas Bro ora mau komplain. Mas Bro mulih piye? Jam 8. Jam 8. Jam 6. 6. Tepat aku. Eh tapi aku jam 6 wis tangi, Rek. Tangi opo? Embuh. Tangi opo? Iya ta. Silakan membuli saya saudara-saudara ya. Guru menang. Aku sret karo Mas Den geret. Kakak tangi. Heh, aja sik. Hai. Ya jali engko lek ro maksudnya mulai janji karo aku jam 8 ternyata apa jam setengah 10 orang apa-apa akhirnya terus tak tinggal. Ndi ki mengana sai RWD? Ana sai ruwet iki. Lek sai pendapat Anda tentang sai? Bocahnya cerdas. Aki unik, jujur. Tapi anu apa jenis? Memang ciri khas wong cerdas ya anu. Wong aku hiperaktif. Sepeda dibantingin. Terus kancane ya sono. Oh, ngono. Mbah So, pendapat Anda tentang saya apa, Pak? Saya iki wong iki sajane ya. Enggak ada tentang saya, saya iki. Kalau saya. Eh, bukan saya, saya. Oh, saya ya. Benek tek. Benek tek. Kalau saya emang benek tek dia. Kalau saya bagaimana? Benek tok. Zaman iki memang tahu tek. Tahu tek. Iya ya. Gue tak ngomong tahu tek maksudnya nesu. Iya. Memang tetar membahana. Iya, kayak sehari ini berarti? Iya, kayak sehari ini. Terus. Kalau segi dari omongan itu memang yang dinaluri dari ibu, dari Mbah Kaji Wedok. Terus. Memang kalau memang dia itu punya apa, bicara itu memang keras, tapi hatinya lembut. Iya, selembut tahu susu? Selembut. Wah, lah aku lagi kena konoan, aku gak iso ngomong aku. Akhirnya kena copyright. Kena copyright itu susah. Nah, ya itu. Badan itu baik. Aku mau jadi ngoni lu nengon. Lawi waktu itu jangan ikoro. Poh. Roy pun ikroso. Teman guys, kita nyicipi sedikit aja. Waduh, luar biasa pedasnya itu guys. Hmm, baso.
kroso guys, terasa banget. Rupanya puli guys, tak cocok mak kremes piram kayak rasanya. Wah, mak nyus dan layak maksudin pantasan kalau jari ini masakannya Mbak Tiran ini luar biasa. Eh, maksudin apa Pak Din? Dijelas nih, maksudin gue salah paham. Pak Din Brewo ada dan juga Pak Din Jenggot. Driwo iki ya sing kono. Ngono. Gek-gek bojone ya padha karo aku jenenge. Cetar membahana. Kae ya cetar ya. Obahe tau tek. Kopi rek engko. Kopi rek. Wis lekas diplungne ngono kae cara diplungne wajan ora mak. Seng. Ces langsung ser kumpul. Ora kaya sing liyane kapan ces mek krusung-krusung ngono kae iki. Enggak ada tes der. Dalam betonnya beton bantingan. Tes der. Itulah kata Mbah So. Tapi yang nesunan itu enggak suwe lek wong meneng iki. Ngono. Itu karo wong meneng. Lek wong meneng iki mendalam, baper aku terus akhirnya nesune suwe. 2 hari 3 hari baru lulu. Lek sing ter 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 alah kapan wis diparingi kopi apa? Teh Mas. Apa jeruk anget ngono iki. Terus nih, pendapat Anda tentang Pak Din bagaimana? Pak Din ini wong iki ya masa bodoh ya, tidak terlalu. Lek menurut jenengan, pendapat jenengan melihat Pak Din menanggapi saya bagaimana? Ayo. Terlihatnya masa bodoh. Uh-uh. Tapi dalam hati kadang-kadang mangkal deh. Oh, iya. Alasannya kenapa enggak berani mengungkapkan? Kenapa? Karena aku kok lek tak ladeni aku mak teter podo teter akhire lek nang wajan kuwi kok bledos. Lah podo karo banyu karo minyak goreng kok. Oh ngono. Ya iya no. Lek menurut jenengan Pak Den iki pokoke sabar enggak? Aslinya sabar tapi suketan titik. Wong pinter, wong pinter, guys. Mbah Soe wong pinter. Kita melihat dari ramalan. Dari raut wajah. Itu bisa dilihat. Raut wajahnya itu bisa dilihat. Wong orangnya romantis. Wong iki suka ngene, wong iki suka ngene. Sing susah wong playboy jadi tebak. Wong playboy jadi susah. Lek gigi playboy ra. Enggak. Pemain boy lanang berarti lanang. Pemain lanang enggak lah playboy enggak berarti pesetia alhamdulillah tapi kadang menjengkelkan kalau saya bagaimana ya sampean iki playboy apa playgirl apa playmak ora playgirl sampean iki memang mudah marah tapi setia. Iya, itulah saya ya, pagar pipi enggak bener enggak bener. Tidak benar berarti aku lek ramal iki ora buka buku iki. Ramal kan langsung. Enggak aku lek dilem-lem ngono-ngono kuwi paham mesti muni ndak bener ae. Timbangane aku engko melayang-layang di atas langit. Ning ati sisih kene iki ngomongi kok bener men Mbah So lek ngomongne aku. Sing ati sing kiwa to, sing kiwa kuwi kadang-kadang ndak ngomongne ora tapi sing tengen sing. Oke, untuk selanjutnya kita akan bedah tas Mbah So. Oke, monggo. Oke, saya ini lagi bedah tasnya. Kita bedah tasnya Mbah So. Monggo, satu-satu dibuka Mbah So. Isinya apa Mbah So? Langsung, lihatnya orang enak mengurik kita isinya. Isinya apa? Kayak rokok, dompet, charger ya? Kabel. Charger. Wah, kok jok dompetnya jok? Nah, di dalamnya ada apanya itu? Kertas abang-abang. Ini anu, uang kenakalan kayak gitu. Kalau di depan, iya. Rokok lagi. Rokok sama korek api kan? Korek api. Iya. Kalau di sini, ini enak. Bahaya ini. Enak, kayak. Wow, dolar. Birunya cinta, guys. Birunya cinta, singangon nih bang Wedo ini. Wih. Sama tak singangon nih saya ketewai cukup. Padahal nemburi. Nemburi ada uang kenakalan. Wih. Terus saya ki yang mau saya tanyakan. Iya. Mbah So itu kelahiran tahun berapa? Jujur. 1978. 1978 berarti 42. Sekarang 42. Tapi kok pacaane kok Aja. Iki yo kabeh lewat nang karo kene. Heh, 42. Kamu berapa, Ma? 24. 24 20 dia. Kali ana kok. 20. Iki 42. Heh. Aku apa anane? Iki anu, Mbak. Apa anane aku? Drama. Dandane aku celana iki.
ganda. Di pasar gambar harganya 75.000. Heeh. Kerupuk gandane. Mergane karo bojoku traten jakanu di gejaitan ku lho. Sandal kae. Heeh. Dikuwek-kuwek. Oh ngono. Model baru. Model baru ini. Nah, ini bersama BBC Bocah Blitar Channel. Yang mau ditanyakan sama saya. Yang ingin saya tanyakan ke Mbah So, Mbah So. Sing klenek apa sing klenok apa sing klenok? Bagaimana awal mula jenengan kenal sama Brewok Audio dan masuk dalam jajaran krunya Mas Udin? Padahal awal, wong Mas Udin wong paling angel sedunia. Mas Udin itu wong angel. Heeh. Wong penak. Wong angel karo wong penak dadi siji dadine. Maga bisa melihat dari satu kru ke